Di akhir zaman sekarang ini yang lagi tersebar sekarang adalah virus corona. Setiap hari kita buka TV, setiap hari kita buka HP, yang kita baca, yang kita dengar adalah virus corona. Orang pada ketakutan dengan virus corona. Sampai yang mau ibadah umroh pun tertunda takut dengan virus corona. Virus itu makhluk atau bukan? Virus itu makhluk. Berarti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan tak penawar. Ya kalau racun ada tak penawarnya. Apa penawarnya? Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah kasih penawarnya dua. Tidaklah sekali-kali aku akan menghukum kepada hambaku selagi hamba itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad di dalam sunnahnya, bersama Nabi Muhammad di dalam solawatnya, bersama Nabi Muhammad di dalam syariatnya. Yang kedua, tidaklah sekali-kali Allah akan menghukum kepada hambanya selagi hambanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jikalau kita ikuti, yakini apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tersebut, kita selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani, tidak ada yang masuk ke dalam diri kita. Mau makhluk apapun, karena yang menciptakan makhluknya itu mencegah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang yakin? Siapa yang mau mengambil dari tawaran Allah Subhanahu wa taala? Mereka lebih yakin daripada ucapan manusia. Mereka lebih yakin daripada kabar-kabar yang mana belum tentu benar. Daripada kabar yang firman dari firmannya Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah jelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini kecuali semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi siapa yang yakin? Siapa yang beriman dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang lebih yakin dengan tenaganya. Banyak orang lebih yakin dengan skillnya. Banyak orang lebih yakin dengan kepintarannya. Banyak orang lebih yakin dengan ijazahnya daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita pupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beriman sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita belum ada jatahnya, maka belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kita dapat bagiannya, berarti
Allah subhanahu wa ta'ala belum menetapkan untuk kita. Baik itu rizki, baik itu kematian, baik itu musibah, baik itu penyakit, semuanya kalau belum ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, maka tidak akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, jauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia-karunianya, dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kenikmatan-kenikmatannya, supaya kita mendapatkan nikmat dunia dan akhirat, kita masuk ke dalam sorga, sorga sebelum sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, sorga dunia dan sorga akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.